Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan yang tebal, tinggallah seorang tukang kayu yang legendaris bernama Adit. Adit bukanlah tukang kayu biasa, tetapi juga seorang ahli dalam menciptakan senjata-senjata berburu yang memiliki kekuatan magis. Namun, apa yang membuatnya istimewa adalah bahan baku yang ia gunakan, yaitu kayu-kayu dari hutan terlarang yang dipercaya memiliki energi mistis. Sejak masa kecilnya, Adit telah memiliki bakat alami dalam mengolah kayu. Ketika dewasa, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan terlarang yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk ajaib. Di dalam hutan itu, Adit menemukan kayu-kayu yang tidak biasa yang memiliki aura magis yang kuat. Dengan keahliannya dalam mengolah kayu dan pengetahuannya tentang energi magis, Adit menciptakan senjata-senjata berburu yang luar biasa. Setiap senjata yang ia buat tidak hanya memiliki fisik yang hebat, tetapi juga memiliki kemampuan khusus yang memberikan keunggulan kepada pemburu yang menggunakan senjata tersebut. Kisah tentang Adit dan senjata-senjata berburunya segera menyebar ke seluruh desa, bahkan hingga ke kerajaan tetangga. Para pemburu dan prajurit dari berbagai penjuru datang untuk memesan senjata buatan Adit yang dipercaya memberikan keuntungan dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk liar di hutan atau dalam melindungi kerajaan